dari arah jembatan. Segera menuruni jembatan ada Hino. Disusul di belakangnya Hino dump truck. Dan dari arah pelabuhan terpantau ada questernya AFT dan itu juga ada lagi tuh. Tuh sepertinya Mercy Axornya AFT yang akan putar balik masuk menuju bidang pembantu. Itu bawa bakat gede banget. Sudah terpantau. Sebenarnya hunting di jalur sebelah sana tuh enak karena posisinya tanjakan dan tanjakannya lumayan tinggi daripada tanjakan yang sebelah sini. Itu adalah truk-truk yang dari arah pelabuhan menuju ke Cakung. Cuman masalahnya jalan itu selalu macet dan dipadati oleh truk. Jadi kalau buat hunting kayaknya kurang menarik teman-teman. Jadi walaupun tanjakan dan juga spotnya lumayan asik, cuman sering terjadi kemacetan. Jadi kurang menarik kalau buat nyodek truk. Makanya lebih enak di sini sambil jualan bensin, sambil jualan kopi, ya enggak? Bisa sambil lihat truk-truk yang melintasi jalan jati. Untuk hari ini sepertinya tangkapan rekaman video akan sedikit menarik karena banyak armada AFT yang lewat atau yang datang menuju gudang Komatsu. Ya, tepat di jam 5 sore. Jalur dari arah pelabuhan menuju Cakungnya sudah terlihat ada kemacetan. Tadi sudah lancar tapi kali ini sudah mulai macet lagi teman-teman. Biasanya kemacetan itu terjadi karena ada simpang di Babek. Di sana tuh ada simpang di Babek, jadi untuk keluar masuknya truk yang dari arah Cakung mau masuk ke Babek Rorotan. Oke teman-teman, sepertinya kita lihat di sana ada armadanya member of Mio 486 official PT GBP. Itu dia, ada Quester bawa dozer Caterpillar. Ya itu di sana ada dozer Caterpillar teman-teman. Sepertinya sih nggak masuk ke sini tapi nggak tahu juga ya. Semoga aja dia masuk ke sini dan belok ke arah base camp.
Mari kita lihat sejauh saya nyodrek, ada truk-truk apa saja yang melintas selain truk trailer kontainer dan truk muatan alat berat. Selamat menonton, selamat menikmati, semoga menjadi tontonan yang menarik dan hiburan yang menarik untuk teman-teman semua. Selamat menonton, terima kasih, enjoy. Ada Hino dan Giga SG260TI. Joss. Nah, iya. Bawa isoteng. Nah, ini ada Hino jualan bendera nih, teman-teman. Dari ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 bendera. Keren sih. Ada Raja Minyak nih dari Cakung, Kuningan Filler, Scania P250. Nah, ada truk yang mirip banget sama Iveco 682. Hong Yan Kin Kan. Oke, untuk teman-teman yang baru bergabung dan baru menemukan channel ini, jangan lupa ditonton videonya sampai selesai, lalu berikan dukungannya dengan cara like, subscribe, and comment. Dan untuk teman-teman yang sudah menjadi subscriber 9 channel, terima kasih telah setia menonton video-video dari 9 channel. Dukungan kalian dan support kalian begitu berarti untuk perkembangan dan kemajuan channel ini. Dan supaya saya lebih semangat, terima kasih Om. Lebih semangat dalam membuat konten.